Hey guys, welcome back to my channel Dewi Kumalasari di Denmark. Selamat pagi. Hari ini adalah hari Senin. Sudah tiba waktunya saya harus kembali bekerja karena masa liburan saya sudah habis. Seperti yang telah saya bilang di vlog saya sebelumnya. Sekarang saya lagi siap-siap mau dandan untuk siap berangkat bekerja, tapi saya mau dandan dulu, mau makan dulu sarapan pagi. Setelah itu saya siap berangkat. Oke guys, ikuti terus keseruan saya hari ini. Mungkin saya akan kasih unjuk situasinya seperti apa nanti, suasana apa yang saya alami di tempat kerja. Oke guys, see you soon. Hai guys, back to my channel. Saya masih sarapan. Wah, udah jam 8. Saya mau berangkat, waktunya kerja. Sarapan saya belum habis. Lihat. Sarapannya sederhana. Cuman makan nasi putih dengan kecap dan telur mata sapi. Cuman seperti ini. Mau buru-buru udah jam 8. Buru-buru guys. Udah jam 8. Mau minum dulu. Saya sudah selesai guys, waktunya saya siap berangkat. Saya sudah pakai uniform saya. Pokoknya saya sudah selesai. Oke guys, saya siap pakai jaket. Ntar ini sampai di tempat kerja, saya tukar bawahnya dengan uniform warna yang kayak begini juga. Saya siap berangkat kerja, beraktivitas kembali. Sarung tangan juga udah siap. Tas. Kunci. Bahkan ini ada makanan siang saya sudah siap. Saya selalu bawa makan siang ke tempat kerja. Tapi kadang-kadang saya beli sih di luar, tapi nggak selalu, sering-sering. Lebih sering bawa makanan dari rumah buatan sendiri. Sekarang waktunya saya pakai sepatu. Saya mau nyari sepatu saya dulu. Oh, ini dia. Saya pakai sepatu dulu, guys. Aduh. Ya, pagi-pagi seperti inilah.
Kalau udah waktunya kembali kerja, waktunya sibuk. Nyari rezeki dulu ya, guys. Buat anak-anak, biar sekolah. Oke, guys. Sekarang waktunya saya berangkat kerja dan saya menyari sepeda saya di garasi. Saya setiap hari pakai sepeda kalau kerja. Dan sorenya itu, malamnya itu pulang kerja. Kadang-kadang dijemput sama suami kalau dia nggak ada kesibukan lain. Tapi kalau nggak bisa ya saya pulang kembali pakai sepeda. Oke, guys, ikuti keseruan saya, kegiatan saya hari ini di hari-hari saya mulai bekerja. Hey guys, back to my channel. Dewi Kumasari dan sekarang saya sudah sampai di tempat kerja saya. Area sini. Sekarang saya harus segera kembali bekerja, oke? Nanti saksikan terus keseruan saya hari ini. Hi guys, back to my channel Dewi Kumasari di Denmark. Tadi saya pagi-pagi sudah sibuk dengan pekerjaan saya. Sekarang sudah selesai. Sekarang saya mau ini jamnya makan siang saya. Biasa makan siang bawa dari rumah. Ini masih di tempat kerja. Terus hari ini saya kesel. Di tempat kerja saya nggak ada receptionnya, nggak ada yang jaga di depan, bagian depan. Jadi pekerjaan saya merangkap, tapi saya nggak fokus untuk bagian depan. Jadi saya salah melakukan pekerjaan saya di bagian depan, karena saya fokus kerja saya di bagian yang seharusnya tempat saya harus lakukan. Tapi sudah ditangani oleh bos saya, makanya tadi saya bilang buru-buru. Hari ini saya kerja cuma berdua sama bos saya. Teman saya libur, yang satu lagi libur tapi ada pekerjaan lain. Ayo guys, siapa yang belum makan siang dulu. Selamat makan buat kalian. Jangan sampai telat makan, nanti sakit. Penyakit mah. Ikuti terus keseruan saya nanti ya, ya guys. Sekarang saya mau selesaikan buru-buru makan siang saya, karena nanti saya kembali sibuk lagi. See you soon guys. Hey guys, back to my channel Dewi Komalasari di Denmark. Saya sudah selesai jam kerjanya. Sekarang saya mau siap-siap pulang. Sekarang saya mau pulang. Saya nggak tahu hari ini dijemput apa enggak sama suaminya. Tapi saya pulang. Oke, guys. Ikuti terus keseruan saya hari ini. Hey guys, welcome back to my channel. Sekarang dalam perjalanan pulang. Tahu nggak guys, suamiku tidak menjemput dan nggak bilang-bilang jemput apa enggak. Begitu selesai jam kerja, saya totonya sepedanya yang biasa aku bawa pakai kerja masih diam di parkiran. Ini aku pulang udah gelap. Ini guys, sebentar lagi mau musim winter.
makanya cahayanya udah mau hilang sih, udah mau apa namanya, udah cepat cepat sekali gelap, dan jamnya cepat sudah berjalan. Ini saya masih dalam perjalanan tuh, lihat Vegas gelap kan di jalan tuh, itu ada cahaya lampu juga karena saya masih melintasi daerah perusahaan besar dan toko-toko yang berjejer di kiri kanan saya ini. Ini salah pabrik besar yang ada cahaya tuh. Ini masih gelap ini. Ini sekarang sudah jam mendekati, udah setengah 8 lah, udah setengah 8 malam lewat nih. Udah gitu hujan, rintik-rintik nih, untung aja gak begitu deras. Angin, kesel sekali. Udah gitu, di tempat kerja hari Senin seperti biasa, cuman saya sama bos saya aja yang kerja. Dua teman kerjanya itu, yang satu libur biasa hari Senin, terus yang satunya lagi punya pekerjaan, jadi nggak bisa datang. Besok baru pada datang itu anak-anak itu, teman kerjanya. Yang satunya lagi itu cuti lahiran belum selesai, tahun depan baru masuk Januari. Kerja keras, Bo. Benar-benar kerja keras saya. Nih, hidup di luar negeri ya seperti inilah. Harus mandiri. Lihat, kalau suami nggak jemput, terpaksa pulang kembali dengan bersepeda, walaupun cuacanya mau buruk kek, mau bagus kek, tetap aja pulang naik sepeda. Nah, ini masih kadang-kadang gelap, kadang-kadang ada cahaya, karena saya masih di jalan guys, belum sampai rumah. Mudah-mudahan saya cepet kayak nih punya SIM nih. Saya lagi berjuang keras ini mendapatkan SIM ini nih. Kalau udah punya SIM mobil udah deh agak tenang kerja. Mau pulang terlambat kayak nggak jadi masalah, mau cuacanya buruk sekalipun. Nah ini kalau misalnya cuacanya buruk, kita masuk sepeda gawat. Hari, tunggu dulu. Nah,
Oh, ada airnya ternyata. Sorry guys, tadi kayak gimana gitu kameranya, totonya. Kameranya terkena air lu tadi. Aja deh. Aduh. Lihat guys. Kalau kita masih berkendara sepeda di negeri orang, kita harus punya lampu, guys. Lihat. Depan saya itu ada lampu putih kelap-kelip. Di belakang sepeda saya juga punya. Tujuannya untuk menjaga. Hey guys, back to my channel. Aku sudah sampai di rumah. Ternyata suamiku pulang sudah duluan nyampe nya. Kita pikir belakangan. Ternyata dia lagi membuat makanan tuh. Tuh, suamiku. Tahu nggak? Aku pulang kerja. Kita pikir dia belum pulang. Ternyata udah pulang duluan. Tak lihat rumahnya sudah nyala semua lampunya dan TV nyala. Suamiku langsung di dapur buat makanan. Sorry guys, tadi tiba-tiba HP ku mati. Jadi aku gak bisa lanjutin ngambil gambarnya sepanjang perjalanan tadi. Dan untungnya hujannya udah agak berhenti. Oke guys, saksikan vlog saya selanjutnya yang terbaru. Sekarang saya mau buru-buru mandi atau mau makan dulu bareng sama suami. Kalau suaminya udah gak sabaran, biasanya suaminya gak sabaran. Nih masih pakai baju kerja tuh, masih baju kerja guys, baru pulang kerja nih, belum mandi. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komennya, like-nya juga. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, agar saya lebih semangat lagi membuat vlog terbaru untuk menghibur kalian semua di rumah. Sampai jumpa, bye-bye.